di episode selanjutnya nanti. Terlihat Aldebaran semakin sedih melihat kondisi Andin yang tak kunjung membaik terbaring di ruang ICU rumah sakit. Kondisi Andin semakin kritis. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Andin masih belum menunjukkan tanda-tanda sadar dari komanya. Aldebaran hanya bisa berpasrah diri untuk kesembuhan Andin. Doa terus Aldebaran panjatkan agar Andin segera diberi kesembuhan. Sementara itu, nampak Elsa yang terus menangis menyesali semua yang sudah terjadi. Elsa merasa sangat bersalah. Elsa menganggap jika semua yang terjadi akibat dirinya. Papa Surya dan Mama Sarah terus menenangkan Elsa. Mereka mengatakan jika apa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan. Saat ini yang terpenting, semua mendoakan untuk kesembuhan Andin agar Andin bisa kembali berkumpul bersama keluarga di Pondok Pelita.